Iya, mobil mogok. Iya. Ingat, mas kabinnya ya, mas kabin 1 juta. Itu ada maknanya. Ya. Setia, jujur, dan tanggung jawab. Artinya tanggung jawabnya seorang suami terhadap istri, Pak. Tanggungnya pertama mencari rezeki, usaha, kerja, ya. Apa aja, tanggungnya halal, ya. Yang kedua menjaga keharmonisan usaha rumah tangga, ya. Jangan sampai dicuri orang, ya. Tangannya. Yang ketiga adalah membina rumah tangga angsa kina mawadah dan warohmah, hidupnya bahagia, harmonis, pada sama-sama senang, sama-sama bahagia, sama-sama cinta mesti. Nang lagi apa? Saya sebagai rukun nikah kelima. Yang pertama adalah satu calon suami yang bernama Mas Aksis. Yang kedua sama istri yang bernama Mbak Rina. Yang ketiga, Mbak Wali, Mbak Jalita. Yang keempat, saksi yang malam di sini. Yang kelima, ijab dan kubur. Ijab artinya ucapan dari Anda kepada ucapan Anda. Artinya kubur adalah kirima. Kirimanya sang istri buat saya, ya, dia buat Anda, ya. Eh, sekarang tanya Mas Asin, pakai bahasa apa? Coba baca deh, Pak. Coba tanya, ya. Ketika Pak Nai bilang tune, baru Mas Asin bilang baca, ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya tune. Dan terima nikah dan kawinnya. Mendelik. Sah dan halal untuk diri saya. Datang, dapat WhatsApp. Dibayar tunai. Sang paman, pas nabung. Dibayar tunai. Jangan ditanya. Ada saya bilang satu nih, langsung nyambung ya. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin ini, kemudian dibayar nikah sah dan halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Apa lihat? Langsung pasang saja senang, aja dibaca enak. Bapaknya mau makan boleh, mau ngelak dia kan? Oh, siapa yang cari kakak siapa nih? Ini lawat Tarwita. Wakil baik. Oke. Ya, makasih. Makasih cerangannya. Minta saksi dua ya. Udah ada. Si dua. Saksi dua. Minta. Soeharto, Harto, tanggal lainnya, TPN Gar, TPN anak Gar, Gar, TPN Karto, si, mas yang lainnya. Terus motok fotokopi ya, fotokopi saksi ya, fotokopi, fotokopi ya, maaf ya. Sekarang ya. Iya, sama dengan Mbak Arif Batakan ya. Udah fotokopi. Bisa pakai bahasa Jawa, enggak bisa. Masih bahasa
Ada potong pinya? Ada. Enggak bawa. Enggak bawa. Oh, potong pinya. Potong pinya. Enggak bawa. Enggak bawa. Cabut kopi ya. Potong kopi ya. Potong kopi ini ya. Dua-dua ini satu. Masak kopi ya. Nanti aja difotoin aku. Boleh, boleh. Ya, boleh. Oke. Okay. Saksi pertama dari kota Makoya itu sayur kecil sama namanya cerita dan keduanya karena ya sangat harinya 06386 itu untuk ada aneh kira swasta yang kedua Bapak Bus Tangan kelahiran Bone ya Bone 07 02 05 depan kira swasta alamat ada Binang ya. Terima kasih. Caranya adalah dengan Mas Adelin dengan Mbak Ruyanti dengan Bapak Wali yaitu Bapak Garuda juga kedua saksi. Insyaallah ini rumah tangga menggembur rumah tangganya Mas Taksi dengan Ruyanti rumah tangganya juga penekan panjang punya ini juga mendapatkan barokah yang kau mau ta'ala juga mendapatkan barokah dan mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah dan warohmah ya sama-sama cinta sama-sama menyayangi dan sama-sama menghargai dan menghargai ya. Saya pesan kematang pada Mas Afin ya, artinya jangan sekali-kali menyakiti badannya itu yakin tak gimana caranya memukul dan lain sebagainya ya. Terus sampai meninggalkan lamanya 2 tahun tak kemana caranya tahu. Jangan. Tapi kalau Pak saya sudah kerja usaha boleh-boleh aja masalah ya. Dan terakhir jangan sekali-kali melancarkan orang itu sendiri ya. Ya, tidak ada sebab apa, enggak mengapa sehari kemarin tak kemana ya jangan ya tuh. Sama dengan Mbak Ulyakinya harus taat tapi kematang sama suami ya. Artinya sama-sama mencintai dan juga Mbak Ulyakinya tolong kalau ada permasalahan sedikit jangan sampai lari ke pelebe boleh ke pelebe tapi curhat ya. Artinya kalau B saya ini pengen bayar jam oh. Tapi kalau B harian ke kalau B ya, jangan walaupun haknya sampean tapi kenapa karena anak itu adalah kunci oleh Allah ya jadi barang siapa yang sering kalak menindakan kita kalak bagaimana kalak akhirnya rezeki tidak akan bertemu jangan ya ya oke okay. Kenapa? Karena kerja rumahnya itu lama cinta dari hati sampai ujungnya ya. Cinta segala-galanya terima segala-galanya. Segala terima apa adanya. Ketika adanya begini harus terima ya. Ya. Ketika pas ketika mas aslinya usahanya nggak ketemu terima ya. Jangan dimanya uangnya aja ya. Uangnya banyak, abang saya, abang dikunci, abang ya. Ada uang, abang dikendam. Abang nggak ada uang, abangnya lari ke jauhnya. Kemana? Jangan ya.
diumpamannya banyak bintang di langit, tidak menyusul rembulan satu. Banyak banyak orang cantik adalah tidak menyusul adinda Rudati yang cantik. Ya. Wah, udah cantik juga. Terima kasih keterangannya dengan ya. Basah. Oh, basah. Maaf, saya enggak basah. Masih banyak, masih banyak, kurang lebih 20 lagi. Ada makci. Itu ya baru yang si Senin ini ya Senin gak tahu kaya ya oh Senin seperti kalau di puskesmas ya puskesmas itu artinya sing pelakapi puskesmas apa sih kalian tahu kalau untuk puskesmas apa ada sampai cakur kawin ya pun arta apa angkuan gonggo arta kawinnya arta kawin itu ada di sini tuh saya mau nikah kon pak kon atau lama tahun ini ibu ya mau nikah bu kapan nikahnya besok ya atau sore tapi udah nikah bentar saya yang bertanggung ini baru yang baju bisnis masih iya sambil bawa ya bapak kopi satu ya. Saya sekolahnya tamat. Cincin emas 2 gram ya. Ini perangkat kalau sholatnya di anjingnya kenapa? Bangga sarang-sarang sama-sama membacakan sunnah rasul ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن لا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه Jangan lupa nih karo bapak ngomong dewek tapi buruan walebe. Oh ya coba sawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Darwita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bapak Darwita kula nyuwun ikhlas lan ridone Bapak Kangjeng Wali Nikula nikahaken lan kawinaken awak kula kelawan yang jaler Lingkang nami Mas Aksin kelawan disukani Mas Kawin cincin emas seberat 2 gram kalian seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak Darwita kula pasrah sumateng Bapak ini gambung Kang Nino. Kang Darwita mau anak wadone kan jaluk apa kan jaluk apa mani jaluk diwala ini dikawinakan lan dinikahakan karo siapa di kana karo Mas Aksin karo Aksin yen kawruana ning sampean bakal kaya kula walebe karo panaib hanya sekedar petugas tugasnya mencatat mendata uganya semua. Jadi sing kewajiban nikah kening putrine sampean siapa? Ya pejabat sampean. In kula kembali ke kemanin harus sampean. In mengganti sama dewe. Wakil bayi ini siapa? Panaib. Sok mangga ngomong kalau panaib. Tiburan wala beta ngomong dewe. Tiburan wala beta. Makan kalau panaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Abdul Rahim. Kula nyuwun ikhlas lan ridone Bapak. Kanggeng wakili kula. Nikahaken lan kawinaken. Putri kula. Ingkang nami Ruyanti. Kelawan tiang jaler. Ingkang nami Aksin. Aksin kelawan disukani Mas Kawin cincin emas seberat 2 gram kalian seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak Burahim kula pasrahaken dumateng panjenengan Kok patulin itu. Siap, nah ya. Siap ya, deh ya. Gak ya. Siap.
Habis saya bilang ya pak ini mengatakan pelajaran kan kita saya baru selesai baru jawab ini ya ya jangan jadi langsung siap ya yang ini membayar kune saya terima saya terima nikah dan kawinnya Rianti binti Bapak Darwitasa dan talak untuk diri saya mengatakan ya terima kasih ya. Minum dulu, Minum dulu. Ujarizuka ala ma'amarallahu ta'ala bihi bimsakin bimahrufin al-kasrihin bi'iksan. Ya Ahsin bin Bapa Maslin Almarhum, angkatuka jawastuka maktubaka Ruyanti binta Darwita biwali abiha wakili alaya bimakrib khotalumi dahabi wa ujmatwad wa hadabakis sholah halan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ahsin bin Bapa Masmin Almarhum, saya nikahkan dan kawinkan Noktru Yanti binti Bapak Darwika kepadamu dengan Bapak Walinya Bapak sendiri yang telah wakil pada saya dengan negeri mas kawin berupa cincin emas bobot 2 gram ditambah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin yang dimiliki Bapak Darwika dan para pengurus saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terima kasih kepada Mbak Mas Asin dengan Mbak Rianti. Sekarang sudah lagi minum lagi boleh, silakan lepaskan ya, tenang ya. Sama saja kepada sekarang itu akan nikah pada gemeskan apalagi waktu saya nikah gua kadang-kadang kok mikir berkebrak tapi ini masih sambil berburu terima kasih dengan saudara Asin dengan saudara Rianti ya ini sudah menjadi seorang pasangan ya artinya suami istri. Kalau sebenarnya Anda masing-masing tadi saya jodoh kan dari tadi ya artinya kewajiban Anda adalah satu harus kasih kerjaan ya kerja usaha dan lain sebagainya menjaga rumah tangga ya mengayomi dan membimbing perjalanan yang benar terus jangan sekali-kali menyakiti badan jasmani enggak. Sudah seorang istri sama adalah kewajiban Anda seorang istri adalah satu mopeni sang suami jaga sang suami ya ngasih makan sang suami tolong saya pesan kepada Ruyanti kalau Asin kerja pulang dari kerjaan tolong jangan sekali-kali menanyakan pulang dulu pesan ya apa tanda mental salah ya apa mas Asin mas kan dari pulang dari kerjaan waras lalu ya unding ini ya waras tapi pun nanti pengen apa pengen kopi mana pengen kopi tapi awas kopinya aja karungah ya bukan kasihan ya tapi ingat ya mas Asin walaupun tadi kapas lagi puyeng Ruyantinya met kuyah di kudak ding kopi minum gelap asin jangan ngomong asin ya nikmat sekali biar saya gagal sekarang nikmat sekali dingin oke setelah dino nikmat sekali dipanggil Jayang singkaku sini paling top, paling hebat, paling nikmat buatnya Yayang. Yang orang nggak ada yang apa sedunia adalah Yayang buatnya kopinya yang enak yang nikmatnya. Tolong Yayang dicicipi dulu. Ya, tolong minum dulu. Diminum baru aduh ya asin. Ada maaf kan ya kalau sampai marah.
sekarang paling berupa ya. Ya. Terus Asin juga sama. Uang kasihkan kepada istri semua. Nih. Dayang. Terus saya ini uangnya begini. Tapi yang saya minta buat pegangan saya. Minta lagi, dapat. Ya. Sampai nih uangnya kita kena semua sudah dikasih ya. Tapi tadi apa takutnya mau berkempes bensin habis ya, kan bahaya. Alhamdulillah semoga rumah tangganya Mas Asin dengan Mas Rianti rumah tangganya konsepnya mau berkempes. Alhamdulillah. Ayo sama-sama menangani doa. Ayo. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafina wa qarina wa bukrina wa lana Muhammad. Wassalim wa radallahu tabaraka wa ta'ala nukun sadada sadira sallillahi adhiwa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah syakirina wa ta'amin. Alhamdulillah ya rabbil azidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yabbi bidarika wa abdu misultani. Allahumma alibayna khadha nasirin kama lakta bina abana wa khawa. Wa alibayna makalata bayna Yusufa wa Zulaikha. Wa alibayna makalata bayna Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa Khadijah al-Kubra. Wa alibayna makalata bayna Syedina Ali wa Fatimatu Jahra. اللهم لا بال لنا في مقامنا هذا ذنبا ولا توفرنا ولا حمنا ولا فرسنا ولا حزاتا من حواجبنا والآخرة لا تفيردا ولا نفيا صلاة ملا قضيتها ويشربها ويشرب مرنا واصرح صدورنا ونال قلبنا وحكم الصالحات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد والدنيا وبروقة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وصلاة بعد الموت اللهم أغنا علينا في شكر الموت ونجنا من النار وطعنا الزاد ربنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في بركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus. Kabin. Sempurna, mundur lah kong deh. Aduh lah. Aduh. Maklum. Alhamdulillah. Oh, monggo. Bro, punya dikelan kan ya, mas makan itu. Wis, kebun ngopi banyak. Senin enak ya, apa ya? Emang kau adingin jadi surat pengantar. Kau kadi payuru nih kawan, kau emang puskesmas. Iya, tapi lo awas, ada sampai istri kaya. Syarat kanggo kawin. Syarat boleh kawin. Ini aduh, ah, ini.